Orang yang berpikir baik, ini filosofinya. Orang ini, ingat ya, filosofi itu hikmah bahasa agamanya. Orang yang melakukan sesuatu dengan pikiran baik pada awalnya, berprasangka baik pada Allah husnudzan, maka Allah akan angkat tempatnya di tempat yang tertinggi dan berpeluang meraih setengah dari kesuksesan. Karena itu ketika ingin menuju tempat kesuksesan yang ingin diraih namanya marwah, orang-orang itu diangkat dulu oleh Allah seperti naik ke atas bukit. Walaupun tetap menempuh ikhtiar. Turun, jalan, kadang jalan cepat, naik ke atas, kadang patah morgana, bolak-balik. Tapi begitu dapatnya melimpah, bahkan tak berhenti di masanya saja. Itulah zam-zam.